saat ini yang kita sudah lakukan, kita berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah setempat untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di saat respon bencana ini. Warna Misi Indonesia sendiri, kita sudah melakukan asesmen di beberapa wilayah dan kita berencana untuk melakukan pendampingan psikososial untuk trauma anak-anak, juga penyediaan fasilitas air bersih, juga pemberian bantuan untuk selimut, terpal, kebutuhan yang masih dibutuhkan saat ini untuk wilayah Kota Palu. Itu yang kita sudah lakukan asesmen dan kita siap untuk melakukan respon. Kita mulai dengan hari ini, tanggal 1 Oktober 2018. Saat ini saya berada di kantor Warna Visi Indonesia, karena kita terdapat juga gempa, kita membuat shelter. Ada 195 orang yang bisa kita tampung di sini, di antaranya adalah ada 35 anak-anak, dan kita menyediakan dapur umum, kita juga menyediakan tempat untuk ibu bayi yang menyusui, dan juga pemberian makanan bagi anak-anak balita. Kemudian juga kita memastikan mereka saat malam, gitu ya, mereka bisa tidur di sini. Dan ini juga bagian yang kita siapkan juga posko untuk kita berkoordinasi mempersiapkan untuk respon terhadap bencana.